Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun kalian berada. Di video kali ini saya mau mereview sekaligus mengunboxing sebuah helm sepeda anak yang mereknya Pacific Bag. Di bagian depan tertampil sebuah barcode dan ini helmnya berwarna pink. Sebelum kita membuka, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silakan untuk subscribe, like, share dan komen. Dan sekarang kita melihat bagian boxnya. Dan setelah kita melihat bagian sampingnya, seperti ini teman-teman, keterangannya ada tulisan Pacific Bicycle Helmet dan keterangan high quality beserta peringatan-peringatannya. Dan bagian belakangnya terdiri atas beberapa bahasa, di sini ada English dan lainnya. Dan ini ada gambarnya, dan yang pasti produk ini made in China. Untuk harganya saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Dan ini bagian bawahnya seperti ini, bagian sampingnya juga sama, ada keterangan basic helmet. Dan untuk bagian atasnya ada gambarnya ini dan mereknya Pacific Bag. Dan dengan jargon memang beda. Oke. Saat yang paling kita tunggu-tunggu dan nantikan yaitu mengunboxing sebuah produknya. Oke, di sini ada tempat untuk membukanya teman-teman. Ini ya, tinggal tarik. Terus kita buka bagian atasnya. Nah, ini sebuah produk helmnya. Ini dia. Ini helmnya berwarna merah muda atau pink. Helmnya sangat ringan teman-teman. Dan ini beberapa lubang, dan ini kalau ditekan kayak empuk-empuk gitu. Dan kita melihat bagian dalamnya seperti ini. Ada ukurannya ini teman-teman. Di dalamnya ukurannya S atau M. Ini dengan logonya. Ini helm ini kayaknya terbuat dari papan styrofoam karena ringan ini. Ya, kalau untuk harian, dan ini juga ada peringatannya. Peringatannya kayaknya berbahasa Inggris ya. Ini untuk harian anak-anak untuk bersepeda ya, sangat aman ini. Untuk mengurangi cedera kalau jatuh. Ya, ini ada logonya dengan merek Pacific. Sampingnya juga sama. Dan ini bentuknya seperti ini untuk teman-teman yang penasaran dengan bentuk helm Pacific, helm anak-anak. Ini kayak macam plastik ya, karena ditekan ini ringan kan. Ini pokoknya aman untuk bersepeda. Selain menambah kesan kesannya seperti apa ya itu, ya pokoknya baiklah kok kesannya. Ini ada pengaturannya
Pokoknya rekomendasi banget ini untuk helm sepeda untuk anak-anak. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan teman-teman. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Karena di video ini, kalau sudah tembus 2000 subscriber, mau mengadakan giveaway berupa kaos channel. Untuk teman-teman yang mau mendapatkan sebuah kaos channel, jangan lupa subscribe pokoknya, oke? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.